Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir, pendiri Pondok Pesantren Da'arut Tauhid di Bandung, Jawa Barat, yaitu Abdullah Gimnastiar atau akrab disapa A'agim, mengumumkan dirinya positif COVID-19. Dia pun mengaku selama ini sudah berusaha menjaga dengan selalu menggunakan masker. Hal ini disampaikan A'agim melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya A'agim Official hari ini Selasa 29 Desember 2020. Saat ini dirinya mengaku sedang melakukan karantina mandiri dengan kondisi sehat. Menurut A'agim, dirinya ketahuan terinfeksi COVID-19 setelah melakukan tes swab pada Selasa 22 Desember 2020. Alhamdulillah di swab hasilnya positif, berarti harus karantina. Sekarang kondisi dan suhu masih bagus, A'a berarti positif COVID-19, ucapnya dalam video tersebut. A'agim menjelaskan dirinya mulai merasa tidak fit pada Sabtu 19 Desember 2020 saat kembali ke Jakarta dari Bandung. Saat itu dirinya usai menjalani sejumlah kegiatan lintas Jakarta dan Bandung. Karena merasa tidak fit, A'agim kemudian melakukan tes rapid dengan hasil non-reaktif. Karena merasa tidak yakin, A'agim inisiatif melakukan tes swab pada Selasa 22 Desember 2020. Saya swab bersama anak-anak dan selalu pakai masker. Anak positif, AA positif, ini qadarullah. Padahal sudah berusaha, ujarnya.